barang toh. Contoh contohnya kurang. Dinding kaca maksudnya sing anu sing ono graji. Iya, sing karo graji. Itu kan buat ngurangin yang di atas atas yang kayak graji. Pangkas rambut panggilan. Sampai jam setengah satuan semalam tengah jam dua kurang jam satu kurang sepuluh ya sejam berapa ya jam dua lah di rumah Bang Jul Golkar. Iya mestinya kalau mbak kesini tuh 10 jangan 5 5 mau tangguh 5 jadi orang nggak kebagian mestinya jamin bawahnya segitu mau apa lagi ambil aja karena masjid. Iya ya sih nggak mau nasi bungkus apa tadi nggak kalah kerapian hasil cukurnya. Pengalaman sudah 5-10 tahun. Dari ceprot ya udah nyukur. Jadi dari ceprot udah megang alat cukur. Namanya cukur hati. Rapi kan? Idamnya tukang cukur. Jadi mamanya dulu idamnya tukang cukur. Oh mamanya idam tukang cukur. Betul dari pagi. Kamu dicariin Pak Agus mulu. Lagi ada kerjaan, ya di rumah. Kerjaan apa? Ada editan sama laporan bikin inian smart print tower. Sampingan. Sampingan. Kangen ini model pemotongan zaman dulu bawa di bawah pohon ya. Sekarang udah enggak ada pemotongan keliling. Ada. Ini sampingan ini yang ahli cukurnya. Ntar kalau suruh nambahin marahin Pak. Ntar kan pulang bininya wah ganteng bapakku. Masih lama. Ntar viral aku di kampung kamu di sini mah repot. Pokoknya pangkas rambut panggilan ini. Wah mati. Jakarta, motong rambut, promosikan lele-lele. Iya, dulu si Adin aja yang telepon. Adin apa sih siapa? Anak muda lagi nih mah.
nggak sampai 15 menit. Tukang cukur mah cepat kalau di itu, kalau apa namanya, kalau mau lebaran di depan ngantri, pada ngantri cuma seperapat jam ya sore malah. Boleh, kenapa? Kalau yang nyukur yang bikin kopi.